tahun 91. Tambah lagi warga Desa Renteng itu membeli sekitar 2 kali 6 tambah waktu itu sekitar di bawah 1 juta tahun 91. Sama lurah Pak Sudibyo juga tahun 91. Terus tahun 2009 warga Desa Renteng itu juga beli lagi 3 kali 6 sama Bapak Lurah Rianto, Pak Lurah Bimbingan itu waktu tahun 2009, itu awal-awal saya jadi RT juga beli lagi sama Pak Lurah Rianto. Sedangkan itu bangunannya itu bangun sendiri, tahun 75 sampai 80-an itu bangun sendiri. Tahun 91 beli tanah, bangun sendiri. Tahun 2009 setelah bayar juga bangun sendiri. Ini pun ngeten mawon nih, kita di pengaturan lebih mawon pun matur nuwun saking kula Bapak Ketua RT Desa Renteng Pada Bintang pun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ketua RT Pak Sunadi yang juga melengkapi apa yang disampaikan penyampe audiensi yang pertama dari Pak Heru, Mas Pratama Maulana, Pak Suryoko, Pak Ki Haryanto, Pak Sukiran, dan yang terakhir Pak Sunardi RT. Penjenengan sudah marem ataupun puas dari PI 6 yang mendiko mewakili penjenengan? Sudah ya? Dan pada kesempatan siang hari ini perlu kita ketahui bersama-sama, saya selaku DPRD memfasilitasi, artinya karena menampung aspirasi maupun dawuh dan pemanggil penjenengan. Saya tampung dari pertama sampai terakhir 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 ya. Niku kalau secara tertulis panjenengan tadi sudah menuangkan di tertulis ini, dan ini kebetulan juga saya tangkap apa yang disampaikan oleh Mas Maulana dan Pak Heru yang dari praktisi hukum, ditulis detail tenang. Maka nanti ketika kami menyampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Seragen, dan harus kita sepakati bersama-sama bahwa penjenengan ke sini itu adalah menyampaikan aspirasi maupun pemikiran tentang pembangunan pasar. Penjenengan menyampaikan sudah beli setahun berapa-berapa bibit kirang meter tambah-tambah, nanti luasnya jadi 9 meter itu adalah dari sejarah keadaan tanah tersebut. Pak RT-nya sudah bangga. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita tampung, dan kalau belum lengkap Mas Pratama nanti dilengkapi, dan secepatnya nanti kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Karena kami sebenarnya pada siang hari ini juga perlu dikupati sama Pak Sekda, namun karena ada tugas lain, dan penjenengan harus percaya sama saya karena saya menampung aspirasi penjenengan ini. Jawabannya Pak, kudu muas kita Mas Pratama, kudu memuaskan, dan saya menyimak dawuh panjenengan maupun penyampaian dengan eneng sosialisasi rembukan sing cetro yang jelas ya, eneng pembicaraan yang jelas yang perlu disampaikan pada penyampaian.